Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel. Sini lagi dong. Oh my god, kita sudah 20 subscribers. Nah, kita akan bermain LM Let's Get Rich Taiwan ya. Ini bukan Indonesia, tapi ini yang Taiwan ya. Nah, buat kalian yang mau tahu cara downloadnya ada di video aku yang ini ya. Kalian bisa mencari di pencarian YouTube ataupun kalian scroll aja ke bawah sampai ketemu ya. Pokoknya judulnya kayak gini dan thumbnailnya ada kayak gini. Oke, thumbnailnya itu dan judulnya itu ya. Mantap buat yang mau download. Oke, kita langsung aja ke gamenya. Soalnya bau banget. Bau banget. Net Marti. Tok tok. Aduh, gue berani nangis. Loh, update loh. Update guys, 8 MB lo. Buat yang punya kauta gitu, silahkan download. Waduh, apa? Thumbnailnya bagus sekali loh. Oh, wis gila. Thumbnailnya bagus banget loh itu. Deg-deg-deg-deng-deg-deng-deng-deng. Bek. Dapat diamond guys. Tadi ada kayak logo diamond. Coba kita cek di Milebox Build Landmark apa itu. I don't know. Dapat 100 diamond, mantap-mantap. 100 diamond guys, lumayan. Itu apa lagi? Keep apa itu? Dapat, wah, dapat legendary guys. Wih, gila dapat legendary. Ya udah deh, aku dorongin ya. Karena itu keep bagus. Ini ancient cube ini apa dah? Ya udah deh, karena ini kayaknya keep. Oh, keep langka cuy. Cube langka tapi nggak tahu isinya apa dalamnya ya, aku nggak tahu soalnya aku nggak lihat di menunya. Tapi kita akan coba cek ininya. Dapat 100, oke, aku mengincar itu ya, pendant itu. Lele lele le me 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 diamond cube please. Tuh langsung ketemu dong, gembel banget ya. Diamond cube. Yes, dapat diamond cube guys. Oke, mantap. Dapat diamond cube, lumayan. Lumayan. Dapat apa ini? Diamond cube. Oke lah, lumayan ya. Dapat diamond cube. Harusnya ada ini guys. Legendary cube. Oh my godness. Play flip card ya. Bingo. Jadi kita langsung aja main. Jadi ini ada ancient cube. Apa aku pernah dapat? Gak pernah sih. Ya ini namanya Ancient Cube. Bentar kita decode. Soalnya lupa cuy isinya apa. Tahu sih dulu tuh ada di Indonesia. Cuman aku gak pernah dapat ya. Karena itu adalah cube langka. Tapi isinya mungkin jelek ya. Nah yang bagus itu Emerald Cube ya. Karena Emerald Cube ini susah guys ya. Emerald Cube is available in this event periode online ya. Jadi di periode cuy. Mungkin event ya, mungkin gratisan event ataupun login gitu kalian bisa dapetin Emerald Cube. Isinya bagus kok, ada kartu, terus ada pendant dan lain-lainnya. Bagus kok itu. Pokoknya yang punya Emerald Cube silahkan coba guys. Cuman 30 menit, cuman ya ada sih. Mungkin 20% barang bagus, mungkin 50% barang jelek ya, enggak tahu juga. I don't know. Ini dapat 300 diamond cuy. Oke, okay? Ancient cube. Ancient cube itu Ancient cube is available in this event period
online. Oke, mantap. Jadi mungkin ini harus login ya kayaknya. Depression Cube dong. Lumayan banget, tapi isinya jelek, cuy. Loh, kok ada karakter lo? Kita klaim. Loh, enggak bisa lo. Loh. Loh. Masa? Loh. Masa kartu bisa jadi cube enggak beneran? Nah, di sini ada World Cube ya. Buat kalian yang di player Indonesia itu World Cube itu enggak ada ya. Mungkin dulu-dulu tuh ada ya pas aku dulu itu. Dulu pernah main, cuman aku hapus doang dah. Dulu tuh ada World Cube, cuman di Indonesia kok enggak ada ya. Aku cari-cari aku enggak ketemu terus guys ya. Enggak tahu atau udah di fix ataupun udah dihapus cube-nya ya. Aku enggak tahu guys. Wah, gila, use mesti powder. Oke lah, gunain. Wah, 7 diamond guys. Yang punya ancient cube, gunain guys. Isinya apa coba guys? Coba tebak. Wih, diamond. Wih, gila loh. Tadi kok kayak ada diamond sih? Enggak bener dah. Dapat real mesti. Waduh, real mesti guys jelek banget. Transcendent Treasure Box, wow. Ya, enggak ada cashback. Tadi kayaknya dapet sih. Oh, I don't know. Lele. Kita gunain guys ya. Bom. Kita gunain guys. Gunain aja. Diamond, oke lah. Karena diamond ini enggak guna ya. Yang guna itu boom bitch. Ya enggak sih. Biasanya semua game itu ada sumber daya yang agak sedikit harus kita cari yang berharga. Kecuali game FF enggak dapat diamond. Wah. Oh, kalau kita selesaiin semua benua ini, kita akan dapat 500 diamond serta hadiah lainnya, guys. Dan dapat pendan ini. Wah, yang ini udah 100%, guys. Oh, kalau kita udah nyelesain benua ini, ya satu benua kita akan dapat ini. Tapi kalau kita selesaiin semua benua ini, kita akan dapat ini, guys. 500 diamond. Oh, gitu. Baru tahu aku. Gak tahu ya aku karena gak pernah baca cuy. Aduh gak paham ya aku guys. Easy medium hard ya. Jadi di Taiwan ini jelas banget guys ya. Mungkin kalau kalian tuh pilih ekonomi kok tulisannya kok ini. Kok beginner karena ya. Beginner ya. Kalau bisnis itu apa ya tulisannya aku gak tahu. Kita coba main. Oh my god. Lama banget. Oh iya, aku mau nge-review karakternya cuy. Oke, nanti aja deh. Nanti kita review karakternya. Cuman ini aku cuman main gameplay. Wow, ini dari Taiwan ya. Semoga aja ini player bot. Bot, please bot. Soalnya nggak kelihatan cuy karakternya. Oke, akun tuyul. Akun bot. Lumayan. My turn. Kenapa aku? Loh. Kenapa ini cuma? Aduh, gak paham nih aku. Discard. Aku udah punya cuy. Ngapain ditambahin lagi? Emang kartunya dua gitu, gak paham dah. Andaikan kalau ininya kartunya ada dua guys ya. Ya, owner cardnya Angel ini ada dua ya. Coba kalian bayangin dapat 2 angel card itu kalian buat apa guys? Wah, typhoon guys, usual. Okay. Oke. Tatunya kentang banget. Tatu itu guys ya, tatu kayak daun-daun gitu. Tapi enggak bagus ya itu dash control-nya, jelek banget. Loh. Enggak sampai manetnya. Oh,
Gak bisa ini ya. Cheat auto magnet sih gimana guys ya. Tapi ya gak bisa cuy ya. Ini kan game ini guys. Game apa ini? Game seru ya. Game main sultan-sultanan ya. Game artis cuy. Ada, wah dapat landmark guys. Eh ini udah ya? Oh iya ini udah ya. Aduh, gak paham aku guys. Coba kalian lihat replay. Aku harus bangkrutin dia nih guys. Wah, mati dia tuh. Aku pindah di sini deh, Marvel World Cup. Cup ya maksudnya. Oke bisa mana cuy? Mantep. Bisa magnet. Sampai please. Salah loh. Aduh. Aku harus bagutin dia. Bagaimana nih guys? Oh my goodness. It's so amazing. Brek brek brek. Loh, pendan aku cuman gini doang. Kita challenge pakai 2 pendan. Ya. Oke, mantap. You got the landmark. 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 Wah langsung ini guys, wah gila. Ini karakter bagus guys. Kalian gunain guys cepet-cepetnya. Karena ini karakter bagus banget dah. Gak tahu ya buat pemula itu dapat apa enggak. Soalnya aku gak pakai akun tier cuy. Gak pakai akun bot ya. Langsung landmark loh. Bayangin guys. Gak pernah dapet. Wow, gina banget ya. Itu yang ngomong itu you lose. Oh my god. Matilah kau. Dia pendan gratis dia hilang guys. Oh my godness. Wah line completion. Wah, langsung lemar guys. Gak. Wah gila. Wah. Gila men. Gila. Oh my godness. Oh my godness. Ini karakter apa ini cuy? Langsung full landmark satu line. Bagus. Satu line itu langsung landmark, guys. Oh my godness. Kurang ini loh, cuy. Cuy gila. Ya, enggak bisa magnet, cuy. Ya udah kita yang ini aja deh. Wah 14 M guys, wah gitu kalah. Mabat Rhinestone. Halah hujan guys, oh my godness. Kita pakai Oud 3 yes. Line completion. Thanks bot. Thanks bot. Wah langsung enak bro. Karakter ramah nih cuy. Langsung landmark loh. Gila bos. Ya takut ya guys. Jangan. Oh my goodness. Kita pasang legendary cube. Oke legendary cube nya masang 2 diamond cube. Oke kita use. Alah. Ngebug cuy. Kenapa ini? Lo. Lo. Lama. Aku enggak main. Game-nya ngebug cuy. Ini HP atau ini cuy ya? Wow, amazing. So amazing. So amazing. Kita ambil gold. Penuh ini. Ya kan? Penuh. Wah ini pakai memori ini kok patah-patah ya flash game gue. Oke. Nah diamondnya kan ada 2. Diamond cube. Terus bagian sini legendary cube. Kita lihat isinya nanti itu apa. Tunggu di next video ataupun di next hari. Tapi guys, kalau sampai 100 like, kita akan bermain ini lagi. Oke lama banget dah. Ya terserah gue lah. Oke. Oke, segini aja buat kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan aktifkan loncengnya notifikasinya. B.
biar gak ketinggalan video-video lain-lainnya. Alah bodo amat lah. Oke, see you in the next video. Salam, bye-bye.